setiap kecamatan tuh harus punya sesuatu maskot-maskot untuk kesenian. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, di situ ada sekantipun, ada tarian apa tadi punyanya apa maestro Pak Putri itu ya harusnya tetap dilestarikan ke depannya. Saya juga siap mendukung dan mensupport untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya mewakili Listibia Kecamatan Kute pada tahun ini yang baru saja dilantik dan juga mewakili para seniman yang ada di Kecamatan Kute mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ajik Krishna yang sudah memberikan support bantuan berupa dana yang bisa kami kelola untuk pelantikan ini. Dan kami berharap kepada Ajik Krishna agar selalu bersinergi dengan kami, dengan Listibia, dan dengan seniman-seniman yang ada di Kecamatan Kute agar senantiasa seni budaya sebagai sebuah wadah dan penunjang pariwisata agar tetap eksis. Nah, tentunya sinergi dari Ajik sebagai pemangku perusahaan yang berada di Kecamatan Kute sangat diharapkan oleh para seniman yang ada di Kecamatan Kute. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Om Santi Santio. Om Swastiastu. Selamat buat Listibia atas pelantikan hari ini. Semoga kedepannya Listibia ini semakin bersatu dan keseniannya dan budayanya karena kreasi-kreasi yang ditampilkan semakin ditonjolkan. Pertama apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rugumanti bahwa setiap kecamatan tuh harus punya sesuatu maskot-maskot untuk kesenian. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, di situ ada sekantipun, ada tarian apa tadi punyanya apa maestro Pak Putri itu ya harusnya tetap dilestarikan ke depannya. Saya juga siap mendukung dan mensupport untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih.